catatan perjalanan dari pendeta yang namanya lebih dikenal dengan Ordo Rico da Pordenone. Ini merupakan referensi penting bagi para penjelajah selanjutnya dari Eropa. Perjalanannya ke timur dimulai sekitar tahun 1316 hingga 1318 dari Venesia dan melanjutkan ke Konstantinopel untuk kemudian menyusuri Jazirah Turki serta Iran guna menuju Hormuz di Teluk Persia. Dari Hormuz, perjalanan dilanjutkan dengan berlayar dan secara berturut-turut ia menyinggahi berbagai pelabuhan di Mumbai, Malabar, Sri Lanka, Madras, Sumatera, Jawa, Banjarmasin di pantai selatan Kalimantan, Champa atau Kamboja, dan akhirnya Guangzhou di Tiongkok.